Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatun wassalamu 'ala rasulihi wa 'ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Ghafur, yang menciptakan alam kubur, yang memberkahi negeri ini dengan tanah yang subur, tapi masih saja banyak orang yang kufur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salat bertanggikan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada baginda alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana beliau telah bawa kita dari masa jahiliyah ke masa Islamiyah, dari masa yang gelap gulita kemas yang tenggelam, yang diterangi oleh cahaya iman dan Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ghasyari. Saya berasal dari pesantren Fadhlul Iman, ingin membawakan pidato yang berjudul Peran Pemuda Muslim di Era Pandemi. Ikhwani wa akhwati ayyuhabillah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2020 saat ini merupakan tahun baru dalam kehidupan manusia di seluruh jagat alam raya. Di tahun ini pula kehidupan manusia harus berperang melawan makhluk gaib yang tak kasat mata. Bahkan, status medan tempurnya hampir terjadi di seluruh wilayah negara manapun, termasuk negara Indonesia yang kita cintai ini. Seluruh perhatian, ide, maupun usaha bersatu, berpusat untuk melawan common enemy yang bernama virus corona. Siapa? Siapa yang diharapkan mampu untuk mengendalikan keadaan kita saat ini? Ya siapa lagi kalau bukan kita, pemuda dan pemudi Islami. Kenapa harus pemuda? Karena pemuda memiliki energi yang besar, waktu yang lenggang, serta visi idealisme tentang perubahan yang tinggi. Maka wajarlah jika para pemuda yang menjadi agent of change hampir di setiap perubahan besar di dunia ini. Jika kita mengingat kembali perkataan Bapak Proklamator Indonesia, beri aku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia. Pernyataan ini meneguhkan kembali akan peran besar pemuda di setiap masanya, dari era revolusi menuju reformasi, hingga era milenial yang masuk ke kehidupan new normal saat ini. Maka, peran kita sebagai pemuda dan pemudi Islami adalah menjadi garda terdepan dalam menanggulangi kasus COVID ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai kaum pemuda dan pemudi yang bernuansa Islami? Hal yang bisa kita lakukan adalah mengubah pola kehidupan masyarakat kita. Karena bisa jadi kehadiran COVID ini disebabkan oleh banyaknya dosa. Dan Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, melainkan kaum itu mengubah keadaan mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, melainkan kaum itu mengubah keadaan mereka sendiri. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan buka donasi peduli COVID-19, serta ikut menjadi aksi sosial seperti para relawan. Saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu menjaga jarak, selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan merupakan sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Serta selalu berwudu, juga selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah yang mengampun, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.